macine pak go for gede. Mugi-mugi masjid kelawu tetesno masjid dan ingkang barokah. Ingkang manfaat maslahat intine wet dunia wal akhirah. Amin. Kalipun selawat dan salam mugi kunjung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kolina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingkang sampun kawulan ing studio tetes panon sekarang mulai terbenam dini Allah. Mugi-mugi kawulan studio angsar syafaat dini Nabi min hadis sabah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Niki setiap saat satu kali ini mungkin munda apa sutur? Munda. Munda. Sutur atau munda tambah? Munda tambah. Niki kalau tak nerang ini masjid niki. Masjid jenengi apa bu? Baitul Maqdur. Hofur. Hofur niku lek zamanipun. Naminipun Ahmad bin Hanbal, berarti asmanipun Imam Hanbal. Iku wong al-alamah mualim sangat. Ternyata yang baik pun dusunik enek sing pengeni mendeng. Nek rumah ini penasaran teman-teman yang lain. Nek karanya kadang-kadang ada yang sing mendeng banget. Lah pas itu mungkin judulnya itu lah Ahmad bin Hanbal ini wali Allah setiap dalu tiap bengi itu menggai persaing masyarakat. Karena apa? Sebab orangnya itu mendem, jadi setiap malam nyanyi-nyanyi bengok-bengok berdebegi wong podo turu akhir resah masyarakat ini. Nah Ahmad bin Hanbal sebagai ulama besar ini tanggung jawabku, anak buahku kok kaya ini berarti lainnya kok mendeng dia ini kalau mulai tanggung jawab tanggung jawab baru nanti dikapati disadarkan bicara bahasanya Arab taklim tarbiyah idaroh. Taklim itu pendidikan, tarbiyah niku dibina, idaroh niku dirawat. Lah ulama besar tersebut uzlah, uzlah ini nyepi karena mau karangannya karangannya ben-ben-ben sesuai kalau jenis betul hofur kamu saya sudah membayangi dari Pak Rai Uzlah ke rumah sakit baik lah Uzlah berjalan-jalan ternyata dia pun merasa maya kesel banget bosan kesel enak masjid terus istirahat masjid ketepatan istirahat kamu itu enten takmirin. Takmirin karena menangani hati takmirin. Oh juga enggak, boleh masih tiga kali mali jadi gaya. Ini takmirin sendiri. Putih dia tadi. Bagaimana tadi? Lebih sakit. Lebih sakit, mana juga enggak. Ternyata, ya, gue mau nunggu kayak tau. Sini lucu kok, ternyata di dalam dalam takmir ini niki bukan masjid untuk istirahat. Tuh yang akan tersambi. Tersambi krono takmir ternyata masih kejam. Tuh yang punya tunggu ini masjid batin. Amalin dari ini Allah kainekmu. Tuh yang punya isopok di dalam. Karena apa? Pulang batin mulai istirahat. Teng masjid tuh ya, teng serambi tuh, oh teng itu lama
Kita terus lagi. Kontinu. Alhamdulillah, tiang hari pun akhirnya tipeng tengah-tengah masjid. Nah, ketepatan tiang itu tiba-tiba tukang masak roti. Nah, pengganti tukang masak roti itu baru sholat isya. Nyipeng tengah itu sebenarnya tukang masak roti itu lesanya gak nanti gendaku mimpi-mimpi. Penasaran, saya aman dari sambal. Wijaya ngopo, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong. Semengi lho, karena masak roti panggah, saya gak tau ya. Persis kaya mau karangannya. Lah, bahasa pernah kan subuh, mari subuh. Tampak, jam subuh. Aduh, saya. Jangan itu lho, kolam mati. Padahal pulang dikeluar ini Gusti Allah. Kok kalah kali panjenengan? Kenapa toh pak? Panjenengan masak roti loh. Karena itu bisa kita ngomong. Oh, kalau menyesuaikan daipun kali Nabi, alaika bil istighfar baitul ufur. Akhirnya omahku ufur itu dimakbul oleh Allah. Dan ternyata ya baitpun tiba no kalau masak roti astagfirullahaladzim ini mengandungnya aku mau ngomong kaget mau ngomong minggat kaget enak ini kok gak gitu ya sabar sini ini sabar ngomong ngomong lah ternyata setuah ya singsa malam suntuk motor istighfar lah kenapa fatilah gandaran istighfar apa? Nyuruh saya apa yang macam istighfar dari Raja Nabi apa hajat sampai apa? Apa mawar? Niku insya Allah dikabul dengan Allah amin tapi nyuruh saya apa? Gungruh ini jadi Ahmad bin Hanbal karena si Pak si Tinsen dari hajat ini apa? Lurai dari Gada Putra. Lurah kuwi tapi tambahan itu lurah. Ia dah macam plek dah tak kena ni. Masih tak hajar kalau saya direktor sana. Nopo sak jumlah murid yang dia pengin samret nami pun Ahmad bin Hanbal. Mak itu tak kuat beh nopo wis dia hebat sampai lek dahulu. Lek dawuh kula masya Allah nyandang rapet ganteng penak turu terus nang turu kok kaya sambal mangan pare turu alat iman mantap berarti ternyata yang pun istighfar tiba setiap hari boten nanti kendat kejoba lek penting lek ngomong hajat sampeyan insyaallah dikabul oleh Allah lho ternyata Ahmad bin Hanbal ya Allah aku itu guru baru guruku bakul berarti mahalini Allah wes selesai ziarah udur masuk udur kulit ada sehingga ini memegangnya diri ini karangannya ini dikulit renek di mana dicekal Pak Uji Polsek dikulit kantor polisi sebab hingga ini mendem gak selesai masyarakat alhamdulillah muridnya jenengi Abu Yusuf sepi dipun padosi ternyata temune wonten ing polisian dihukum akhirnya matur panjenenganipun Syekh Ahmad bin Hanbal Imam Hambali di mana nyon sewu piyantunipun wonten kapolsek nyapa berarti sikil polisi itu kok
gini, ya ini. Ya Allah, ayo Mas Edi, aku tekan. Dengan Polsek ingin membebaskan orang yang tinggi kilo dari lurah yang menjawab dulu. Tapi tekokono dilarang dalam polisi ini kulo sing tanggung jawab. Ini apa-apa kulo, insya Allah panas. Gule komat sore karo siroto dune-dune. Lainnya ini, iya tau ya ini pengucapan dengka ini rusak masyarakat bendino yunu ternyata dibebas nih kongkone polisi dawe nyusewu wong nikule istighfar gurungi kaya wong dengki lo sing dijabai maksudnya dia wong dengki mulai ini tanding alin-alin ulang kronopo syukur nyanyi wong dengki gak mikir apa-apa gue bunyi, bunga-bunga tidak, gak tahu namanya so. Itu kok bunyi ke dalam awan melalui kau ngaji ini dan gue rasa di undangan jadi undangan kan? Ya, dan anak saya bencok mesti ini, gue rasa di undangan sehingga sama Allah itu sebabnya kok kok istighfar itu lewuh istighfar kok yang kau menunggu bisa gabang di jari Allah dalam kurang hanya krono dan dikudu tarkul amal di ajilin nas tinggal lo amal sinkrono manusia jadi lagi ngaji ya bis kulino diumumnya ini setiap apa ini akad kewan pagi senam terkoko keri aku bisa ngaduhkan senam diri. Dan yang mau saya terang dan manggil pernah pula agak jadi. Dari itu tiba nongong istighfari ternyata alhamdulillah niku sedikit nedawi Ahmad bin Hambal niku lek istighfar khususnya wis ora krono apa-apa hanya krono Allah subhanahu tanah kaya wong nyanyi wong mendem akhirnya wong mendem itu hidung ati awal-awal dari wong api pak sebab jaga guru lagi apa iso wong mendem guru apa yang wong mendem sebab ini semuci inna akhwal dhobi ta'ati Allah itu merasakan amal yang diterima oleh Allah wajah kata apa? Wah karang neraka kali sombong, mudi aja. Hey, kemana kau? Berangkat aja bang. Dan nyapa kau di kamar rokok? Nah, itulah ini ku jenenge jihad wali. Mulai jihad wali ini ku secara halus, ora secara kasar. Sebab amal yang diterima Allah itu dirahasiakan. Dan itu ngomong sendiri kan ini sing ketemu sitok kabeh katon. Endi sing ketone kene iki? Itu mau mati terima mungkin bener. Gitu kok. Lah pelak kok mungkin kok gak kira-kira. Sing teko duwi sing cilik gak ketemu mungkin enggak? Lu kabeh mungkin juga ya. Loh, kan tapi mulai tiang lek taklim tarbiyah idaro kanjeng Nabi lagu-lagu sumrep jeneng tiang Yahudi yang tidak diiur om boleh boleh kan itu bukan cuma garing barang dari di dinding sini lima rito terus jelas halal nih ini kok dimanggak nih ngerti dimanggak nih kajarnya yang seperti apa tidak lagi mau mengalaminya pinter kajar manggak nih ya ini seperti itu bodoh-bodoh ini ngomong sama ya Allah kajar Nabi ini pinangnya tiang Yahudi yang badui Yahudi badui ini sudah Allah ternyata membawa kayu kita ikat kita
walaupun sepuh sikil akhlak yang kita pilih di uswatul hasanah. Tanya di Semerat langsung marani. Pak Nung saya kejadian kok betul kacik sama kan kok betul akut ya akut perbetan ini inilah diri dasar orang Islam hak ada baik walau menafikan kau guru ini senajan munafik tetap kon nabi walau kafiron senajan wong kafir tetap api apa itu diri karuan bener itu wong munafik bener itu wong kafir sok pengerti oleh arti-arti Islam lakai diurung mesti mendingin syarat tiba no gue mati kamelan DPR ada nih gue apa ya Pak Muhaimin DPR almarhum ya nih gue kan sakit kan Pak Ibu sepi loh main banyakan sakit nih gue lah gulanya dukun timun-timun yang ingin gue kaji hati Pak Muhaimin ternyata nanti kali ini misal mati misal muka-muka saya jadi anu di wajah Yesua Yasin dan Arodu lenggung nek aku cuma lesamu kok buku di sini piye orang pasak wis kecekel subuhku wis kecekel angkri wajah ya aku mati matet nek linggun nek iku ana lho terus ditopolo terus mantu sampe yai tadi bangunin terus piye iki amare mati iki heh nekane wong koyo ngono aku kok arek amare mati iki lho apa oleh karepe iku ngesani rekoso engko sampean karo-karo gek dintai nek karepe itu kok jadi ku ternyata yang oleh patah gereng manci ini senajan mengen muni si koyoko angin betul yang kok tak jujuk betul mulai oleh coro gaya itu manjabi seloso kelimpon ini ku oleh namun ini mana aku nikah kau oleh itu coro mungkin kurang kaya yang kaya itu namanya semua wakil ini kebetulan lagi ya semua wakil mantan semua wakil ini bagaimana lek menurut mereka tapi lek menurut mereka lek semua kabir saya mulai kemantepan kita itu harus kuat mulai gustur dapur wong NO bendino susuri mikir kegiatan NO berarti orangnya itu namanya orang gila itu tapi kalau NU gak pikir NU berarti namanya orang gila terus biasa kan mungkin gak ada NU lalu jadi orang gila itu lalu menang pak orang yang kegiatan apa-apa berarti orang ya ngerti jadi ya kira-kira jadi gila kok gak gini gila ya gak usah digorong lagi kanya nabi wah itu kalau bentak nih bicara mungkin kanya nabi wah kok apa muda bagus wah ini sehat iya kalau sarapan bisa olahraga pakai iman berjalan-jalan gak usah di kota ngandalan itu nasihati ya, Eldi. Ini saya Pak. Nah, bagus, bijaksana, akal sana kok saya. Terus, kenapa? Kalau nasihati, sambil ojo manuk karo Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karo manuk. Lah kenapa Pak? Nabi Muhammad ini orang yang pembohong. Orang yang tukang sihir. Kita Nabi Muhammad order ngimah. Padahal Nabi Muhammad ya. Wes dinasihati
ketoke kaya wong temen, tapi wong ini entah ada wong ini. Niku jawab ibu nggih, Pak. Aku kok malih. Jadi sampean seneng sapa? Mula iki kula iki Nabi Muhammad, ya Allah, cerati ini yang baik. Ternyata di bawah ini lagi Muhammad. Saking saya ini akhlaknya tadi Nabi, terus masuk Islam. Mula hanya dari dawa, sumbernya na'api. Akhlak saya Nabi dimulai sebuah pernikahan. Kali ini dawa, man na'khalilah wa angkahalilah wa bistahak berwilayat Allah wa filiwayat Bukhra fa bistahak berwilayat Allah. Sebab nikah kerana Allah, sing nikah dia kerana Allah, maka berhak jadi wali Allah, kekasih Allah. Mula sumbernya nanti, ketika orang itu, niat pertama ini, satu empat. Sampai ini, tak bikin, kalau tidak ada ini, tak boleh ini pun, kok. Siapa yang terjawab? Siapa yang boleh ngerti ini, kok? Si tegas. Bapak-bapak, boleh aku nih, ya? Pernah, kok. Melangkan eksis, tak nguangnya, syukurannya. Ini kulit nikah, kurang Allah, nikah, ini kurang Allah. Berat dari Allah. Imam Ghazali itu nafsu nikah, hadis nih, kok. Tiba-tiba, mana kalilah, kok dapat? Sijili sunati. Melangkan pertama, niat sunai Rasulullah, dedek, mana gawe, kanjeng. Wes pertama aku boleh ayu ni, ayu tidak bisa dibagakan, ganteng tidak bisa dibagakan, sugih tak bisa dibagakan, ngelmu ngalim tidak bisa dibagakan. Lepas sampai mungkin sugih, ya lah, urung sangat nikmati setruk. Bisa menyukuri nikmat yang baik anggur kapan dirasakan nikmat dengkulnya sampai bunjuk tiba-tiba gak bisa menikmati tidak bisa dibalakan bahkan menikmati bondone ya ngerti sampai ada hanya kok cetit karena itu kok digoreng si romai mulut kok pantes kipiye dengkul mulut kipiye. Dan kui bondo tidak bisa dibalakan. Wong ayu ganteng tidak bisa dibalakan. Lha kok sampe ngene? Tapi sampe wis tuwa. Kek wong itu bisa, rambut itu putih bisa, kudu dikare terjadi. Kuwi sampe apa? Le putih tidak ke. Dan ini yo pergi ngoten, gak bisa dibalakan. Ngelmu pinter tidak bisa dibagakan, copi sampai kue turu tapi kalau nonton kue budu ini teko bapak ini kalau pas turu ya ini mana kaya budu gitu gini mau gini makanya tidak bisa hanya Allah sih dibagakan kimulainya tauhid dan apa ini kibit ngerti apa ini masih orang tidak ada apa-apa sama sekali mulai di dunia yang amanat religi ini apa itu memang mungkin. Mampirnya bawa arti murid, kudu golek bekal semua. Tiga sanggup dari masyarakat besok. Nanti ini ngaji soknya sholat. Jamaah yang mau kayaknya gak bingung, boleh kena maghrib ini salah. Kok bunyi berarti mau? Iya benar. Terus kapan lagi? Mulai nampak diri ini pukul cik. Sehingga cik kena ibadah. Lisan ini ilmi, ya sak kuat-kuati istighfar dan singakai. Gini apa gini? Orang suku ibu sampai dilukas insya Allah suman berkal kuburan. Gini apa gini? Gelem rak gelem? Ya ngerti lah jadi menunggu mulai kita duit kok lali. Kok kuburan dari orang yang muda? Mulai duit sih disana kalah, disana infak, disana sodako wih mek sementara kok titik-titik mek sementara, sampai mati teko duit itu mek senang duit mati ya sih dokin apa oke? Saya bisa
kalah kalah. Sampai mati, gak suwi berapa tahun pas mati, duit saya punya teguh. Loh, satu lagi. Rong ibu, pas saya suwi. Dah suwi. Ya, gue lagi jadi monster deh. Sapi. Aku lagi so jangan fitranya lepas kan duit pokok beras kan duit kan duit tapi duit sapi limo sekarang lagi. Ya Allah, ni kau mau lihat duit lagi mau tadi tu. Ternyata kita no cici disunat. Ini katung aja wis wis padha rapi iki. Ora ayo. Sesek jujur iki. Ya pernah kena iki. Uzza hukum jakal khabar aradhil uzza risal sa. Iku napa? Kira nopo uzza dapat jakal khabar iku olone wong lanang sing bujangan gak dibuju. Asore-asore main anak, main anak sing gak dibuju. Kok mati gak dibuju asor ini? Lho, kudu nang ngene. Ya makrus ya. Ya makrus niku. Napa niku? Punya situ kurang lebih 40 hari. Niku tajel malih. Dewi ya makrus umat ini sama lek ngetrap ini sakit di kuaku jadi terus malek di kakak ini cinta kan? Oh apa Rifan ini? Lho oke, terus sesuai kayak sakit itu mulai lagi duduk-duduk aja itu Rianya itu ya ini kapan ngerakainya? Tapi kok ini aneh? Aneh ini bener lepas rumah tangga di sunnah dari kajian Nabi kok lepas rumah? Kok hamil? Kok mana? Yuk, kakak cerewetan kami yuk, aneh good lepas rumah kok dedak matang neng kok lepas mana? Balapan baru, lumbi tengah tahun. Berarti ternyata kau yang lumbi sini ni kuat sumpah loh, jombet loh. Siapa betul saya? Ini jombet saya ibu ni bersumpah, bersurangan. Berarti di atas sudah 60 ke atas hamil 4 tahun hamil ternyata lahir siapa betul? Jadi bokro saya sepos lagi. Ya Allah, sinten sing guru dikirae tas lain iki. Sinten sing guru tapi tak sinten kan gak sapa iki. Berarti sing tas lain iki lho. Berarti waktu sing sing katayan iki lho. Iki gak tau nang. Ndi wae. Ndi. Gini ya, atas ujian bisa ya, Mami. Ini ke sunnah. Yang satu. Yang kedua, ini nanti matahari. Ini Mang Buzan. Mang Buzan ini memang aneh banget. Tapi, si Ciro, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang lain banget, gak mau dimuat di kitab. Oleh ini, karena Imam Syafi'i gak ada pasal dari buah kitab. Mau Imam Syafi'i dicantumi sinar kitab Imam Syafi'i. Sebab Syafi'i wiro ini. Mulak sampai ke jauh pun ibadah kurang Allah sirik Imam Zain lagi ibadah kurang Allah sirik ibadah kurang manusia kini bisa sampai tak dikoni ngomong-ngomong sering bisa
tapi lebih sungguh, boleh di? Berarti korupsi ada pokoknya. Dewi Yudhin Abjad lek sangiki jambil lek mati usul Fatimah lek isuk betul kertos agar dipaksa lep dari situ. Tapi satu di situ Roy Yudhin Abjad bisnis suara bayar yang mengkapi sengsoro merupakan mati saya ini ku mati mesti kita di suara. Jadi kan harus sebelas, dijajal apa ya? Oh tenang, kamu gak balik. Ya mesti mau mati, kamu balik. Masa pun makan. Tiba-tiba, taruh kafe. Irungi dicokrok. Peningali dicukil. Ilari diketok. Akhirnya, si jenis gendun berdel ini dicipuk akhirnya di dunia dipanggil oleh itu menekat sadi wong itu karangnya jadi rusak akhirnya orang itu yang menunggu itu ini gak perlu dikendalikan ini wong itu senapi ini berarti itu saya beli kabel bantuan masih aku beli wong itu saya mengalami orang itu waktu ini wayang itu wani mabu wani tapi orang itu wani itu betul. Patang tahun mati wong. Lainnya kok, ya lo serat duit terus. Misu tangi, mas duit. Melakukan yang ada duit. Nyambi ya orang agak berodoh dengan duit. Ini coba pilih pak. Ya, mula akhirnya bano rindu saking gede-gede ke sini karena muda. Kalau nolak pelan, nyabut si tak pelan 10. Jadi orang Islam iku duwe jagoan ang siti adene sedra ada plus wong akhir sepo plus klis entek ekstra ayam-ayam iso no wong akhir kaya nek saya dinten kan ada kronologi sejarah kare Gusti Allah dan iku ternyata milik mati saiki tapi mati syahid lha sing gede-gede ndun sebab syahid roy sedra ada rumah bila berkeder wetenge dicipu aku dipangan mlarang wong itu sing dene rusak. Nah, hati mulan ini gak menunjuk mulan. Cik lo mek beringo sih pak. Karena lemak tuh yang gue. Dan terus gue, memat nonton. Memat beli mau kayak dari gue. Mungkin di mati lagi ya. Enak mas. Enak apa tadi? Gak bayaran kamu. Yuk, itu lah mas. Ada itu mas. Jadi lo pun rektor, lo tuh si kipi yang betul nanya, ada apa apa masuk? Mungkin itu lo, ayo kuro ayo, lo mesti. Mau kalian nanya kan? Batu kan tahu lama masuk, kalian nanya di mana nanya terus. Nenek kuro kiri, karena nenek nonton di kuki kuki. Ben ya po. Jadi ternyata tiba nol. Hindu lo yang menghubungi contoh itu terus hati ini malam ini ternyata Hindu dia itu sampai hati ini dikunyak-kunyak kegede dari itu saya tidak minta tidak suar banyak suar melaman matanya dan berlima bayna wabina ambil dari jadah wong ibu kok mati sedang mencari ilmu wong mati di antara ilmu mati karena orang mati kata sederajat mereka ada sederajat itu ada sederajat. Kita mulai ngomong. Kalau sinetron itu masalah. Apalagi dari donor narkoba. Gila bangi, habis-habis foto kena kaki. Cici nanti sih pirang-pirang. Murah aja ini dia anak itu yang ini gitu. Bicaranya agama Islam. Mulaket mulai rapi dia ditonton terus dengan lita begini ini maksudnya merpat ngapa? Krono kanggu jelasak ini mah wong lagi itu kayak daya ini tinggi jelas ini mah lah kok sakit?
hebat. Nah, wong kumpul iki setahun dibujuk, tahu kumpul enggak? Halo. Apa? Sumiati tahu? Setahun nanti koni. Piye rasane? Ora iso sebab pemerintah ini nanti timah Bu Jali, gawe ngoten wong jiman iku iso rasane tapi gak iso ngomong nih. Sebab itu gambar suatu. Cek gambar itu ada semua lagi. Kau mau nanti? Kita gambaran suatu minta suatu mulai tidak ini tapi ini nikmat. Namun dari masya Allah ngalir luar biasa luar biasa tenan ya. Cek gambaran apa kayak semua ini? Piye? Yo mau nanti? Lalu lo tak jawab ya? Barang kalian. Kau udah baru naik sebelum apa? Emang ada gue? Bisa tersulit lah kan gue. Kan dia selalu baik. Iya baru lah. Sama kan kita dengan orang pasang masih lo. Sama kan kamu bukan. Kalau pas dari selalu dia orang masih lo. Kau yang kayaknya ambil. Kau kan nih. Berarti kata gue ya. Lita binti mah. Tiba-tiba ini nikmat itu. Nikmat maksudnya. Ini gue keluaran Masya Allah. Emang gue jadi kok bisa gambar nih. Mula Imam Ghazali niku sedo kurang 4 bulan usah ke Damaskus. Damaskus ini lho. Lho, Damaskus itu arane niku. Iki lho. Kira kita kok niku segini. Mati. Usah 4 bulan kok ora tau minum ora tau ibadah tok. Golek ilmu kok jiman. Itu dari Imam Ghazali. Jadi enggak pengin gak haji. Ada mana-mana. Itu oleh. Lah benar ngaji tetap dari setengah rolas. Piye jadi? Oh kejam pun jangan. Orang sakit itu tua tua ae kok kejam rolas. Jadi zaman ini mau begitu, baik mau terus. Tetap jenita, ya Allah, jelas nih nikmat. Ya Allah, kok hebat nih? Kalau bayar itu, dari hasil memang yang mengalir loh. Mulan mengalir ini, gak kodo, lalu kayak dini, kira dini, mau cerita buka. Gitu. Ngel, angel. Ya, kalau sampai kajian Nabi Gilek, ragu tapi ini mah. Gue yang terjadi ragu di jin. Lah dari Mekah itu tuh namanya Masjid Bai'at. Itu di situ kasih jin, ya. Masjid Bai'at atau Masjid Jin. Itu tuh. Ini kubiar pas saat tafsir ini dikabul. Jin itu patroli. Cara Pak Rai jam 11 hubungi karanya. Nanti. Dan nanti ini Pak Mau tahu dia begini. Hubungi buat menanya rondo, ngono lah kan. Iso ae jenengan nggih mboten niku. Iki pancen digolek iki mandul ya. Hah? Bujang mau. Sing bujang lha kuwi sing kakak sing nang ngene. Ya ya ora sing dadak bujang mang nggih. Kuwi dulu to. Ya niku pas jin patroli. Mileng tiyang maca Quran. Asal usul kan ngoten. Asbabun nuzul. Lah, mireng enek wong maca Quran. Padahal jin-jin kafir. Terus mandeng perjalanannya. Imam ini Kanjeng Nabi maca Quran, ya Allah, kaget. Lha iki sing maca Quran iki nek dibales sing maca Kanjeng Nabi. Akhire mlebet. Mlebet iki pas iku maca Quran salah, padha jebul kan. Nek mriki sofe Kanjeng Nabi iki wae. Nek arepe sop sing pertama. Kalau kamu jamaah ya, naik masjid ini, kayak masjid di Jakarta ini, lalu kok kayak ini cincin tuh. Lainnya kok kok ini bagi orang yang nak belias. Sebab cincin itu gak mau ngomong ini tadi gue pada cincin betul Islam itu. Kru suara rekor ane ngajar bila mocok nikmat banget ya Allah kaget. Bosnya salah, mari beritan, minggu belum petok cincin, tuh sampean.
Mau nanti bulan ini kalau imam kok ngomong-ngomong jangan ngomong-ngomong jadi dan seomong-omongan ternyata kalau kok kagum kayak mencoba Quran di dengar terus sekarang nih kalau pengen masuk Islam nih jin kafir masuk Islam jin ini masjid ini masjid jin toh masjid baiklah tipi plat kalian kajen kita pengislam nih kajen kajen itu sebab oleh yang mencoba Quran mulai mau mencoba Quran itu mau no pun semangat Quran kini mencoba rumah kacang gak disubuhi ya kipun gak disubuhi ngomeng soman setinggi itu orang apa-apaan belas soalnya jenyak mana-mana ngomong ya Allah mana mas Ami pun kayak bodoh lu ngomong nih ojo sampai kaya menubuhi jadi kafir masuk Islam tapi nikmat berarti sudah jadi kan? Wis terasa melas alhamdulillah ternyata dojengu tiba-tiba Imam Ghazali ini nafsiri kurang sumber kiai memang kiai baik pun ahli nafsir kalau mau nafsir kurang itu contoh akal diri dan kebawa fitnah ucang menggunakan rokok lalu Quran tidak ada di sembarang Quran itu yang nafsi ini kudus menurut ahli tak nafsi ini tapi jika tidak bisa mau mencari rumah teteh lalu rumah teteh itu mencari mau mencari itu bisa apa? Di sepura cara belajar ke mobil itu enak tulisan ini maaf belajar jadi kita siap-siap, oh belajar mama, maklum tapi lo, gani tulisan ini kok siap-siap diberang uang sana contohnya, ngerti sih kumulah lah, kamu coba orang si siap-siap kumpatek bener, batal dia belajar jadi gak sabati, si sepuh-sepuh ini isoan ini gak ngomong, ya itu lenggir nih, ngerti itu yuk, memang kisah yang tidak bisa paksa jalanan memang kisah yang asli dari Allah akhirnya ini orang musim untuk kembali tepuk kembali ya Allah kru lagi mandi maghrib bismillahirrahmanirrahim oh bismillah kok bismillah langsung boyok suan ya ini setelah kalau boyok mawan betul sudah mandi oh ngomong ada apa-apa maksud pelakon sih gerbang sulakir langsung penenek macan putih temuku mawan itu wacanya wong mesir sungguh buku nomu bahulah yang dulu fasek semua nama hidup terpaksa gua yang lain baik baik itu seperti ini ini apa ini macan putih ya wacan dong sampai fasek mampun sampai memet kok tadi kalau mau berpuluh lagi sampai ngomong fasek kok gak bisa nun sewu ya ini itu seperti ayo kabar center loro. Ngita, mriko lho, itu di center. Lah kok mancane putih iku disama. Diwaca lek bismillah, bismillah. Iku mingkem ngarep untung-untung guys to pindah. Guys to boyo. Sebab tibakno sing diterima kuwi ora fasae tapi ikhlase ati. Mulane kok sing ati yo fasae yo. Iya. Sudah cara ikhlas tapi kok ikhlas gimana? Apa mana kok asek ikhlas angel berani? Wong belajar wong angel ya kaget kena. Guru kulit guru sing kaget kena gitu. Ngomong ane kok angel ya? Allah Allah Akbar ini dia bunyi angel. Allah Allah Akbar. Jadi bila kau bodoh jadi. Wong ana ndek Allahu Akbar, kuwi ra gelem ya. Mangel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mane kok nikmat tuh, masyaallah. Minta mau belajar iki yo angel. Lah bagiku niku yo kudu telaten, kudu dibelajar sak teruse. Niku contoh di sing terakhir nomor 5.
lir roja il waladi sholih mugi mamuzari sing diharapkan anak sing sholeh. Lagi lho pendidikan kan mulai waktu nikah. Mulane kuwi dimulai niat-niat sampai terakhir dibalas sing diharapkan anak sing sholeh. Saat ini kadang istilah anak gede-gede terus pundi kan wonten garame sampean. Jadi wis kasen niku. Cara subuh yang ini subuhan ya usuali pada subuh ini kamani. Kamani terus ada. Jadi ternyata pola kanisterio tiba no kadung kaset terus pi. Orang ini agama kaset tu rendek. Aku mau orang dia kadang belajar dari kita kemarin. Orang ini kaset. Ya, selama masih hidup. Kalian tak bisa mencium dah berarti. Iya iya. Selama masih hidup. Niku besok lek sama lagi jabut. Kapan lagi jabut? Malaikat Azrail rabu. Nih. Ya Allah, aja nabiku pertama sewani malaikat Azrail. Assalamualaikum. Nah, Siti Fatimah itu miran. Rasul, sinten niku? Delokan. Bosen delok? Terus di piye kabare? Wah, dijamin mati di sana. Oh, kentul kuwi. Ya, bosen menen tenan ya Allah. Kan lagi po ngerti yo. Kuwi malaikat Israel. Wis kon metu wis tapi sangat kuwatir. Mula lepas sinten dening di timbali putrane kare wis Allah ngira. Putrane anteng. Untung mati saiki. Lah nyapa kok untung? Bocah iki nek anteng mati saiki Gusti Allah niku kan hikmah dene. Mungkin sudah gede arep ora ngajak. Daripada putra ajar, hukum jahit sebabnya ini benar suatu. Lepain lu ngaruman. Lu ngapa kutuk telat bareng. Upah mani. Dan gini apa gini? Berarti putra jenengan insya Allah ini suatu. Kayak bocah kecil, nom, anteng, aman. Recah nom, kurang ajar. Wah, gak licu ya. Mana bisa lagi? Membuat gali nopo malam, pasti ada hikmah. Ya, tau gak mulai itu. Jadi tak yakin gimana anak kuliah lagi diangkat dan setahun itu dari mana dari banjir dan sokong ini lah dari kau naik TS tu naik lagi apa lagi kos kosan ni dari kau benar ni jadi setrum itu lor gamblek tu lah ni kenapa itu nak terdetok dari kau setrum yo, dengan isi ibu ni. Yo, aku bawa eksel tu lah. Dan yang ketiga aku dia tak mau eksel. Ibu main kedai, bawa boleh ilmu swargo. Sama orang karuan, tak sekali ibu makan. Orang karuan sampaian, kita nak curo karuan. Tapi nak anakmu ni, ahli swargo. Semuanya bawa boleh ilmu ni. Terus mari sadar, 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 sadar. Sebab misalnya orang gamit, pasti ada hikmahnya. Kok sangat gak, gak rapi-rapi, mesti ada hikmah. Apa empat orang kok? Kok kosong tuh sama ini? Kalau ngomong negara berarti mesti ada hikmah yang kok parah. Ini kok kok orang kok? Ini hikmah itu sembarang kali itu mesti ada. Kurang usah kuatir rasa pipi, pasti ada hikmah di belakangnya itu. Soalnya Allah ini gak bisa ngukur diri-diri. Pulau tiga ini syukur. Oh, sampai lain aja barangnya. Pulau apa-apa harus dikepikin kamu. Bisa ada hikmah ini, tidak mungkin minyak dari dia. Berarti Imam Ghazali ada apa? Dia roja oleh ngarep-ngarep anak sih. Jadi berarti kalau jinanya kan dibutuh lagi. Nah, itu kata bulan saya sekolah di sekolah lagi naik dan kemudian aku bakal tahu al itu fil kopri
dil wae. Kaya wong kerel jantung. Iki baik bae iki. Sing mati. Iku nek kuburane ndi napa? Besok sore dalu tulon. Bu, Pak. Baik dewi. Awak dewi dalu tulon. Maksudnya di najur kuburan itu yang oke, kelop ni. Iku apa yang dilihat dia sudah mati untuk ini. Tapi lagi dengan ngaji ini di senajan gak di khusus ni. Iki dikit tahu turun dari akhir. Jadi di pentol ngamali fungsi buat mulik. Dipasang kamera, diduduli fungsi bodoh. Iki lho putumu, bujumu padha ngaji. Lah muni bi, alhamdulillah, muni bi, alhamdulillah. Tapi nek ada maksiat, niku tak ketok nek ya. Allahumma la tuhibhum. Kita ya kan, ya Allah mesti ampun ngantos mejahi anak kula dhisik lek dere asal hidayah. Ilmu wongso lek sampean main ngrasani mantuk-mantuk. Mbok sampean ya Allah, kok ambine kok dawa men tak sapa. Isu sak sore wong sak desa kok semumet kabeh. Kaya ngono kuwi isine. Wong to sampean piye roh lek awan lambe sampean lho. Soale dikit tok ne. Mula tak main dhewe iki kupung teko kono setiap badhe salat jangan sampai ketinggalan maca Fatihah dan tiang sepuh kali pun doa baik sing wis padha mati. Takut doa il walidaini yudhayyikul 'aisha 'alal walidi. Wong nek ninggal doa wong tuane maka la ilaha yo sewu jadi rupake penghidupane anak. Kan anak senarai api api ini sebab sambil orang tua nyerah. Jadi saya ini menemuknya. Tapi kok lek selamatan ya si tenangan. Mungkin nanti baik. Dan ini tak cungi. Mulai akhirnya anak ya. Wangil di dendeng. Wis ora sangen-angen. Pamane men sangen setiap salat badhe salat maca Fatihah wong tuwa anak sampe dadi dhewe. Tanpa doa walidain yudhayyikul 'aisha 'ala walidi. Wong lek meninggal ngene wong tuwa monggo rupek tuh jawabane anak iki lho rupek. Dadi anake gak nyapa-apa malah kibase. Cuma mati ora bener karo wong tuwa. Bener ora? Bener apa? Alhamdulillah ternyata meh jam soko. Alhamdulillah. Di kula cekapi mawon iki pun sak jam mundur. Terus dite. Oh tuma beda. Iki tungane nggih. Koko kula kuwi kan Allah. Iki panjenengan eksekusi sampe situ. Muga-muga dinampa Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi. Al-mabrur dan amin. Salatan tufariju ala ma'na fi ibadina wa tuna. Wa qurna wa ala ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barikna fi hayatina mabarakna fi awlatina mabarakna fi dunyatina mabarakna fi arzakina mabarakna fi a'malina mabarakna fi umumina mabarakna fi jamiatina Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marfudun marhumah wa tafarruqna min ba'di tafarruqil madiyyah marsumah Allah menghaku haku barzuhu nabi ba'a wa nal badal badal zuhu jenaba. Ya Allah, nas'aluka fi siha wa salamah wa salamadah wa la'ahmi fi'ah wa al-istikumah wa khusnil khatimah Rabbana taqabbalina innaka antas 'alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma fi lana dzunubana wa arhamna kama tusyiru jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat hakna min al amad. Allahumma ja'al akhirata amina inda intihaa ya jalina qawla la ilaha illa anta. Allahumma ja'al mahmana as'aluka huda wa tuqwa wa lina. Allahumma ja'al isliman isliman bi rahmah wa aftir qawma bi iftirqan bi barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Do istighfar kata diko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.